Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah progres rumah mewah kemarin ya. Jadi bagi Anda yang selalu meminta kepada saya progres rumahnya ataupun tahap pekerjaannya, ini sudah saya buatkan videonya. Nah, ini adalah tampak samping rumah mewah ini. Tahap finishing pekerjaannya masih sampai ke granit lantai teras, dan dindingnya sudah dicat menggunakan cat yang berkualitas sebanyak 2 kali. Kemudian tiangnya menggunakan batu alam Plamanan. Nah, walaupun di video sebelumnya saya pernah mengupload video ini, namun masih menggunakan cat dasar, saat itu belum ada tahap pemasangan granit. Nah, oleh karenanya, karena sudah ada update terbaru tentang pekerjaan ini, makanya saya buat ulang lagi. Oke, ini adalah tampak depan ataupun teras depan rumah, dan granitnya menggunakan 3 tingkat di bagian bawahnya dan menggunakan pinggul. Serta tiangnya semuanya sama menggunakan batu alam khusus, yaitu batu alam Plamanan. Untuk cat dindingnya semua yaitu menggunakan cat warna krem. Untuk melengkapi atau menyempurnakan desain daripada rumah ini, antara cat dan granit serta batu alamnya dan juga profilnya diselaraskan cat warnanya. Jadi tips untuk Anda yang mau membangun rumah, sebelum mengecat tembok itu, pastikan granit dan warna granitnya sudah sesuai atau sudah terselaraskan dengan warna cat yang akan Anda gunakan nantinya. Jadi tidak ada yang terlalu mencolok, karena rumah yang baik dan mewah itu sesungguhnya bukan karena mencolok daripada aksesorisnya, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah keselarasan ataupun penyesuaian dari bahan yang digunakan, sehingga rumah tersebut selalu indah di saat dilihat oleh siapapun. Untuk bagian lantai dalamnya ya sudah dipasangi granit dan sudah saya upload kemarin-kemarinnya ya. Jadi kita di bagian luar ya, ini masih tampak depan plus dengan tampak samping. Untuk cat kusennya itu masih belum ya, masih dalam tahap pekerjaan dasar saja, cat dasar maksudnya, belum dicat warna. Oke, untuk warna catnya sendiri menggunakan warna krim, karena krim selalu indah dan selalu mudah beradaptasi di lingkungan apapun. Dan seluruh list plank sudah di profile ataupun di relief dari belakang, pokoknya keliling. Nah, ini adalah tampilan pemandangan dari sudut bangunan tersebut, dan ini adalah tampilan sampingnya tadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat serta menambah wawasan dan memberi hikmah dalam video ini kepada Anda.